Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa lagi bersama saya Tato dalam Operator Channel. Kali ini saya kembali memperkenalkan satu aplikasi penghasil dolar yang sampai saat ini masih sangat legit, teman-teman, yaitu aplikasi Spinning Blades. Aplikasi ini sangat bagus, sangat mudah untuk mendapatkan poin, dan ini terbukti sangat-sangat legit sampai sekarang ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, saya perlihatkan withdraw saya. Saya di aplikasi ini sudah 5 kali withdraw, teman-teman bisa lihat. Ya, jadi total yang saya sudah withdraw ini sekarang $25, teman-teman. Karena 5 kali withdraw rata-rata $55. Ini aplikasi sangat bagus. Terakhir saya withdraw kemarin tanggal 8 bulan April, $5 lagi, teman-teman, dan sukses, semuanya sukses. Jadi ini masih sangat legit. Nah, caranya sangat mudah, teman-teman. Bisa lihat, teman-teman, poin saya sekarang sudah 33.512, dan withdrawnya di sini termasuk ke PayPal ya 110.000 untuk $5, teman-teman, dan $10 220.000, kemudian $50 1.100.000, sampai di sini $100 itu 2.200.000 poin. Jadi ini sangat bagus, teman-teman. Nah, caranya sangat mudah. Bagi teman-teman yang belum mendownload aplikasinya, silakan didownload, linknya ada di deskripsi video ini. Nah, pertama-tama teman-teman, setelah teman-teman masuk, teman-teman belum mengumpulkan poin, teman-teman masukkan dulu kode invite di sini ya. Nah, di sini teman-teman masukkan kode invite, maka teman-teman akan mendapatkan bonus poin dari aplikasi ini setelah teman-teman masukkan kode invite. Dan kalau teman-teman tidak keberatan, teman-teman bisa masukkan kode invite saya simpan di deskripsi video ini, silakan teman-teman gunakan. Lalu teman-teman tinggal bermain di aplikasi ini. Cara bermainnya sangat mudah, teman-teman tinggal tekan tab to start ini. Nah, di sini teman-teman tinggal bermain ya, kayak ya perang-perangan lah jenis itu. Usahakan ini musuh jangan menyentuh badan dari robotnya, teman-teman ya. Kalau menyentuh seperti ini, maka permainan harus diulang, teman-teman, continue, disambung lagi, atau kalau no thanks maka ini mulai dari baru. Tetapi di sini teman-teman bisa lihat, meskipun teman-teman tidak mengulang dari awal atau no thanks ini, teman-teman sudah langsung mendapatkan poin di sini ya. Nah, tinggal teman-teman nonton iklan seperti ini misalnya. Nah, poin saya bertambah, teman-teman. Jadi bagusnya di aplikasi ini, teman-teman, teman-teman gagal saja menyelesaikan misi, teman-teman dapat poin. Apalagi kalau teman-teman sukses menyelesaikan misi, maka poinnya akan bertambah besar, teman-teman. Kemudian di sini juga ada upgrade, teman-teman. Teman-teman bisa upgrade senjata dari game ini, teman-teman. Di sini bisa lihat ya, tinggal di upgrade maka senjatanya akan lebih bagus, lebih baru, sehingga lebih gampang teman-teman untuk bisa bermain di aplikasi ini. Kita ulang lagi, teman-teman ya. Nah, seperti ini, sangat mudah sekali sebetulnya, teman-teman. Apalagi di level-level awal, bagi teman-teman yang baru bermain, tentu sangat mudah. Nah, ini ada yang berwarna apa ya, kuning tadi ya, itu sebetulnya diambil untuk mempercepat kecepatan seperti ini ya, mempercepat kecepatan senjata ini. Nah, seperti ini diambil, teman-teman. Nah, ini diambil. Nah, semakin cepat. Nah, dapat dolar lagi, teman-teman. Nah, jadi di sini ada dolar case yang bisa teman-teman dapatkan ya. Selain dari bermain mengumpulkan poin, ada dolar case juga yang teman-teman bisa dapat, yang kemudian juga bisa dolar case-nya di redeem, teman-teman. Nah, selesai misinya, selesai.
Nah, dapat 0,15 dolar cash. Kita nonton iklan dulu. Nah, kemudian dapat lagi poin ya. Kalau yang poin yang ini teman-teman, ini bukan poin untuk bisa di withdraw ya, tapi poin ini untuk mengupgrade senjata ataupun robotnya ya. Tapi poin ini yang teman-teman bisa withdraw. Jadi dapat lagi 2027 ya, kita nonton iklan. Nah, jadi sekarang teman-teman lihat poin saya bertambah lagi menjadi 33.657. Kemudian teman-teman bisa juga ke sini ya. Tadi saya dapat dollar cash. Nah, dollar cash-nya ini bisa di redeem di sini. Tetapi ini agak rumit juga dollar cash-nya ini, ada karena ada syarat di sini. Misalnya untuk 1 dolar teman-teman harus login selama 3 hari. Kemudian lucky speed-nya dibuka selama 45 kali ya, dan bermain sampai dengan level 40. Saya baru mencapai level 13 di sini. Agak rumit juga sih dollar cash-nya. Tapi saran saya teman-teman bermain saja di mencari poin, karena di sini sangat mudah. Kemudian withdraw-nya juga lumayan, tidak butuh harus login dan sampai level-level tertentu. Tetapi intinya asalkan teman-teman sudah bisa mengumpulkan poin dan sampai pada 110 ribu poin, teman-teman sudah bisa withdraw 5 dolar dari aplikasi ini. Di sini juga ada lucky speed ya teman-teman. Membeli speednya ini dengan 3 poin, atau teman-teman menonton iklan dan teman-teman di sini bisa berpeluang mendapatkan energi atau poin dari aplikasi ini. Saya kira itu saja teman-teman ya tentang aplikasi ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendownload dan bermain menghasilkan dolar dari aplikasi ini, silakan di-download mumpung aplikasinya masih sangat legit. Oke, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.